jumpa di Home Gym. Kali ini untuk di channel Sugi Baba. Coba kali ini untuk Anda semuanya yang suka untuk memberi otot yang seksi, kali ini coba bersama Mr. Sugi Baba membentuk garis dada tengah. Coba dengan fighter series, Mister. Teman-teman, ya kali ini saya akan mencoba untuk dada tengah dengan alat yang bernama butterfly. Langsung saja ya. Yuk. Untuk caranya, ya kita langsung aja, pasti sudah tahu semuanya ya. Ini dipegang. Kemudian dada dibusungkan, kita rapatkan. Biasanya bisa seperti ini, bisa lurus ya. Kita hitung 12 petisi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Oke, teman-teman. Mas Rizky monggo. Mas Rizky monggo. Ya. Ini ya buat dada tengah ini ya. Oke, kamera coba maju sedikit untuk rekam dada tengah ini. Go. 1 2. Ini, teman-teman. 3 4 5 6 7 8 9 10. Dua lagi. 1 2. Oke, gitu. Oke, untuk repetisi teman-teman bisa melakukan 12 repetisi ataupun 15 repetisi ya teman-temannya. Untuk bebannya sesuaikan aja. Ini alat yang pertama namanya butterfly. Kemudian kita lanjut ke alat yang kedua ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, kita lanjut ke alat yang kedua, yaitu double cross, teman-teman. Jadi, alatnya seperti ini ya, teman-teman. Ini alat multifungsi, tapi ini saya mencocokkan untuk membentuk dada tengah ya. Jadi, pola gerakannya ada yang kaki di depan satu seperti ini, nggak masalah. Kemudian gerakannya ini ditaruh di depan, ini nggak masalah, ataupun ke bawah. Ya. Ataupun seperti ini, ataupun ininya buka. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Tapi untuk membentuk dada tengah, biasanya saya pakai yang seperti ini. Nah, ini agak ke depan ya. Coba. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Oke, ayo Rizky, kita dilanjut dengan teman saya ya, biar agak kelihatan masternya. Nah, jadi kebentuk ya, kayak ini ya. 2 3 4 5. Jadi kaki boleh ngebuka, boleh depan satu, terserah teman-teman, boleh rapet juga gak masalah. Berapa lagi? 9 10 1 2. Oke, teman-teman, kita lanjut dengan alat yang ketiga, yaitu pakai dumbbell teman-teman. Jadi teman-teman boleh pakai dumbbell ataupun dua dumbbell teman-teman. Kali ini saya mengutamakan yang pakai dua dumbbell. Jadi saya sudah terbiasa pakai dua dumbbell ya. Jangan lupa ya, sorry, sudah teman-temannya ditambahin aja. Oke, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2. Oke, kita cukup gantian rekan saya ya. Oke, Mas Rizky monggo. Dapetin aja gini.
Nah, akhirnya hati-hati kena tangan. 1 2 3 untuk garda tengah ini ya, teman-teman ya. 5 6 7 8 9 1 2. Oke, Mas Rezeki. Ayo, Ki, sini, Ki. Sini dulu, Ki. Selesai, Ki, penutupan, Ki. Oke. Oh, sini. Oh, enggak. Oke, teman-teman, itu tadi 3 gerakan ya. Yang pertama kita pakai butterfly, kemudian kita pakai cable cross, dan yang terakhir kita pakai dumbbell. Jadi untuk gerakan masih banyak banget ya, Ki, ya. Tapi kita kasih 3 ya. Oke. Untuk sementara cuma hari ini kita cukup 3 gerakan. Dan tentunya nanti Anda jangan lupa ikuti kami terus bersama channel Sugiono Bambang. Salah. Bersama Sugi Bambang. Oh iya, Sugi Bambang. Orang no, oke ya. Kalau Sugiono 18++ ya. Channelku hancur, teman-teman. Ya, yang penting jangan lupa ikuti langsung tanda lonceng subscribe bersama Sugi Bambang. Dan tentunya Anda penasaran, ketemu di Home Game Jalan Raya Juana Rebang, depan SMA 1 Rebang, dengan konten-konten yang lain. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera.